Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi cara atau trik membuat foto 3 dimensi di Facebook guys. Oke, jadi bagi kalian yang ingin mengupload foto 3 dimensi di Facebook, di sini kalian tidak perlu mengeditnya terlebih dahulu guys, karena Facebook sudah menyediakan foto 3 dimensi secara langsung. Oke, seperti apa videonya guys? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke guys, kita langsung ke videonya. Oke, di sini kalian langsung masuk saja ke Facebook. Di sini kalian langsung pilih saja foto mana yang akan kalian jadikan 3 dimensi. Kalian langsung pilih foto yang mau diupload. Oke, fotonya sudah ketemu. Nah, di sini kalian langsung geser saja, guys. Di situ ada keterangan hati gelembung. Nah, kalian geser ke kanan. Maka di situ ada menu 3 dimensi guys, kalian tekan saja dan otomatis Facebook telah memproses foto 3 dimensinya. Kita tunggu saja. Oke, selesai, maka fotonya akan menjadi 3 dimensi guys. Tinggal kita goyang-goyangkan HP-nya, kita gerak-gerakan, maka backgroundnya akan terpisah dengan foto aslinya guys. Oke, sekarang kalian tinggal menambahkan caption apa aja terserah kalian. Oke guys, 3 dimensi, setelah itu tinggal kalian posting saja fotonya guys. Nah, kira-kira seperti ini foto 3 dimensi yang disediakan oleh Facebook guys. Oke, itu dulu video dari saya hari ini guys. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.